Selamat datang dan bermain di taman untuk semua teman. Taman Domikado, Domikado, Domikado. Bersama Oni, Astro, Bea, Beo, Cricket, Cheese, Cheese, belajar tentang banyak hal di taman untuk semua teman. Di Taman Domikado. Bersembunyi di balik kartu-kartu ini. Nah, jadi saat mereka mengeluarkan suara, kita tebak bersama-sama ya, ada hewan apa di baliknya. Teman-teman, bisa tebak ini suara hewan apa enggak? Hewan ini kuat dan mereka adalah kucing terbesar di dunia. Apa? Harimau? Coba kita cek ya. Hebat teman-teman, betul, itu suara harimau. Kita lihat di balik kartu lain yuk, ada suara hewan apa lagi? Petunjuknya adalah, hewan ini berbisa. Badannya panjang dan kulitnya bersisik. Suara berbisik. Kira-kira itu suara apa ya? Apa? Ular? Coba yuk kita lihat bersama. Betul sekali, itu suara ular. Kita lanjut ya. Hewan ini mempunyai gigi yang tajam dan juga ekor lebat yang panjang. Suaranya dan melolong. Apa? Serigala? Benar, itu adalah suara serigala. Keren nih teman-teman nembaknya. Kita lanjut lagi ya. Hewan ini adalah hewan tercerdas di dunia. Suara apa ya? Apa? Orang hutan? Coba kita lihat benar apa enggak ya? Iya betul, orang hutan. Kita lihat lagi ada suara hewan apa ya? Teman-teman, ini kartu yang terakhir nih. Hewan ini jago lompat tinggi. Kita langsung lihat bersama yuk. Padak, keren. Teman-teman sudah menebak suara semua hewan di balik kartu. Apalagi nih hal seru yang mau dipelajari lagi? Kalian bisa DM Instagram Domikado ya. Nanti Cricket sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Yuk nonton dan subscribe Domikado biar kamu gak ketinggalan episode-episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, hari ini Beo mau mengajak teman-teman untuk bermain dan belajar mengenal suara hewan yang ada di peternakan Domikado. Nah, kira-kira suara hewan apa saja ya yang ada di sini? Teman-teman, bantu Beo yuk untuk menebak suara hewan yang ada di peternakan Domikado. Let's go! Wah, ada 5 kartu misterius nih teman-teman. Masing-masing kartu
memiliki suara hewan. Yuk, kita mulai dari kartu pertama. Suara hewan apa ya ini? Hewan ini memiliki badan yang besar dan bisa menghasilkan susu. Ayo teman-teman, pasti sudah tahu kan jawabannya? Ya, betul! Itu adalah suara sapi. Yuk, kita lanjut ke kartu berikutnya. Nah, kalau yang ini suara hewan apa ya? Hewan ini memiliki tanduk dan kuping yang sedikit panjang. Apa? Kambing? Apa benar? Yuk kita cek bersama-sama. Ya hebat! Benar teman-teman, itu adalah suara kambing. Menebak suara hewan apa? Hewan ini suka bersuara di pagi hari untuk membangunkan orang. Apa teman-teman pernah mendengarnya saat pagi hari? Coba kita cek bersama-sama ya. Ya, betul sekali teman-teman. Itu adalah suara ayam. Teman-teman, ada yang bisa menebak gak suara hewan apa ini? Hewan ini memiliki paruh yang pipih dan suka berenang. Hewan apa ya? Bebek? Yuk kita lihat bersama-sama. Ya betul, itu adalah suara bebek. Wah, keren sekali teman-teman. Bisa menebak dengan benar. Yuk, kita lanjut ke kartu terakhir ya. Nah, kira-kira ini suara hewan apa ya teman-teman? Hewan ini kuat. Bisa berlari dengan cepat. Teman-teman sudah tahu nih hewan apa? Halo, belum Beo punya petunjuk lagi. Hewan ini bisa menarik kereta delman. Nah, teman-teman sudah tahu kan jawabannya? Ya, benar teman-teman. Itu adalah suara kuda. Teman-teman, ada yang sudah pernah menunggang kuda? Kalau Beo sih belum pernah. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu Beo menebak suara hewan yang ada di peternakan Domikado. Wah, seru sekali ya belajar dan bermain bersama teman-teman. Hal menarik apa lagi ya yang kamu mau tahu selanjutnya? Coba DM Instagram Domikado ya. Nanti Beo bilangin ke teman-teman lainnya. Jangan lupa juga untuk tonton dan subscribe Domikado supaya nggak ketinggalan keseruan di Taman Domikado selanjutnya. Dadah! Libur telah usai, libur telah usai. Hore, hore, hore! Halo teman-teman, bagaimana nih liburannya? Semoga kalian semua bersenang-senang ya. Dan siapa yang udah gak sabar untuk kembali ke sekolah? Coba teriak, Yahoo! Wah, semangat sekali! Keren! Kali ini, Bea mau mengajak kalian untuk mempersiapkan perlengkapan kembali ke sekolah. Bea sudah menyiapkan beberapa list perlengkapan yang harus kita cari bersama-sama. Bantu Bea bersiap kembali ke sekolah ya. Pertama-tama kita harus menemukan seragam sekolah.
teman-teman ada yang melihat seragam sekolah? Wah, itu dia! Seragam sekolah ternyata berada di dalam lemari. Baju seragam sudah terpasang. Hah, hebat teman-teman. Nah, sekarang kita cari barang lainnya ya. Tas sekolah. Di mana tas sekolah Bea berada? Wah, itu dia tas Bea. Selanjutnya kira-kira apa ya yang ditaruh di dalam tas? Ah, yap, benar. Buku-buku dan alat tulis. Ada di mana ya? Buku-buku dan alat tulis itu berada di atas meja. Ayo kita masukkan ke dalam tas. Persiapkan buku-buku yang harus kamu bawa ya. Kalau ada PR juga jangan lupa dikerjakan. 3 list perlengkapan kembali ke sekolah sudah kita dapatkan. Sepertinya sudah tidak ada di ruangan ini. Ah, yuk kita pindah ke ruangan selanjutnya. Sekarang tinggal bekal, botol minum, dan sepatu. Di mana ya kotak bekal Bea? Wah, ada di atas meja itu. Yuk, kita masukkan ke dalam tas. Kalau bekal makan siang sudah, botol minum jangan sampai ketinggalan. Di mana ya? Ah, itu dia. Botol minum sudah masuk ke dalam tas. Yang terakhir, tinggal pakai sepatu deh. Tapi di mana ya sepatu Bea? Wah, sepatu Bea ada di bawah sana. Misi mencari perlengkapan kembali ke sekolah sudah selesai. Waktunya kita berangkat ke sekolah. Yeay, sekarang kita sudah kembali ke sekolah. Semangat ya di hari pertama kalian kembali ke sekolah. Jangan lupa untuk fokus belajar dan patuhi guru. Terima kasih sudah membantu Bea bersiap. Sampai jumpa di keseruan selanjutnya. Yuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dadah!